Halo guys, kembali lagi di Cucu Marisa Channel. Hari ini aku akan membuat boneka kertas seperti ini. Ini kayak orangnya, jadi tuh kayak orang biasa. Dan ini baju-bajunya nanti bisa dipasangin. Penasaran kan cara membuatnya? Yuk kita langsung ke bahan-bahan dan alatnya. Nah, bahan-bahan dan alatnya yang kita perlukan adalah kertas tebal, jangan kertas tipis ya, takutnya nanti nggak kuat. Lalu kita perlu alat mewarnai, aku pakai pensil. Lalu kita perlu spidol dan pensil dan juga penghapus. Lalu juga kita perlu gunting. Itu saja bahan-bahan dan alatnya. Yuk kita langsung membuat. Pertama kita akan menggambar orangnya, terserah kalian ya, pokoknya orang gitu. Oke, ini udah aku gambar orangnya. Ini tuh aku barangnya cuma garis-garis. Nah, setelah itu kita bisa tebalkan memakai spidol atau bolpen. Setelah itu ini kan udah ditebelin. Kalau mau biar lebih rapi gitu, ini kan masih ada bekas pensilnya, bisa kita hapus biar yang kelihatan cuma spidolnya. Nah, kalau sudah kalian bisa tambahin kaos dalam pendeknya atau sananya, terserah kalian. Nah, ini udah aku buat ya. Sekarang kita bisa warnai. Oke, ini sudah aku warnai. Sekarang kita akan gunting. Oke, ini sudah tergunting. Nah, kalau sudah digunting seperti ini, sekarang kita bisa membuat bajunya. Oke, yuk kita menggambar bajunya. Oke, ini sudah tergambar. Ini jadi ceritanya baju piyama. Ini baju rumah, ini baju pergi, dan ini baju untuk pesta. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Kita juga perlu menggambar garis-garis seperti ini ya. Kayak di atas sama di bawah, biar nanti bisa dipasang gitu. Jadi nanti itu ditekuk, habis itu ditaruh-taruh gitu. Sekarang kita tebalkan. Oke, ini sudah aku tebalkan. Jadi yang ini burung hantu, bintik-bintik, pelangi, dan ini bunga. Sekarang kita warnain semuanya. Nah, sekarang kita warnain pakai pensil warna. Oke, ini sudah aku warnai baju-bajunya. Dan step yang terakhir, kita gunting. Oke, ini sudah aku gunting. Ini udah jadi ya. Sekarang kita coba pakaiin baju-bajunya ya, dari urutannya.
sudah jadi. Sekian videonya ya. Selamat mencoba dan juga jangan lupa di like.